cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك.
bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasmine. Deselasi Ikim, Inspirasi Emporia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Bersama Deselasi Ikim pada waktu ini, Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, nak dengarkan kembali 20 rancangan terpilih yang berseran di Radio Ikim? Layari saja di www.ikim.my dekat podcast audio Ikim, kita dah sediakan. Dan jangan lupa, sekarang ni kita dah pun ada Spotify Radio Ikim. Boleh buat connection dekat creator kita. Dengarkan rancangan-rancangan yang dah pun kita siarkan di Radio Ikim, keluar kembali dekat dalam kenderaan anda. Sebab sekarang ni kan mudah, kita boleh buat connection Bluetooth kan, join dengan kita punya multimedia system dalam kereta. Jadi kita boleh sama-sama belajar tu, sambil bawa kereta pun tambah ilmu tu. Bagus ilmu tu, saya baru tahu. Masya Allah. Itulah, semua di hujung jari pada waktu ini. Alhamdulillah, senang sahaja untuk kita dengar di mana-mana sahaja destinasi anda berada. Baik, okey Mona, kita nak sambung lagi untuk pengajian ilmu kita di setiap hari Isnin petang. Kita ada rancangan Ibrah yang akan sama-sama kita nak belajar lagi tentang kisah Qarun ni. Tentang harta Qarun ke macam mana nanti? Nanti kita akan tahu. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz yang akan menceritakan kisah Qarun ini. Bersama Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda juga melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan lupa, seperti biasa kita ada rujukan utama untuk membawakan kisah ini, iaitu surah Al-Qasas ayat 76 hingga ayat 83, juga surah sokongan kita surah Al-Ankabut ayat 39 hingga ayat 40, termasuk juga surah Ghafir ayat 23 hingga ayat 24. Kita boleh buka Quran sama-sama, kita tadabur. Iya, insya-Allah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Senasi Hakim. Inspirasi Inforia Islami. Rabbi salli ala Oh,
Euforia Islam. Kota Baru 89.8. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur alhamdulillah Mona. Kita nak teruskan lagi perbincangan dan juga rancangan kita di setiap hari Isnin petang. Kita ada rancangan Ibrah untuk kita highlight lagi apa pengajaran dan juga pembelajaran kita yang boleh sama-sama kita belajar lagi, okay, menerusi dengan kisah yang akan dibawakan oleh tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype kita ini. Dan kita nak sama-sama mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih lagi ruangkan masa bersama kita Ustaz untuk kita nak teruskan lagi bicara kita dan juga pengajian kita pada petang ini berkaitan dengan tajuk kisah Qarun di bahagian yang kedua. Ya, alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton dan share link FB Live. Dan untuk para pendengar yang menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, Ustaz. Untuk waktu ini, sebagai mukadimah Ustaz, untuk kisah Qarun bahagian kedua, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat bertemu untuk bahagian yang kedua, siri yang kedua di dalam kita mengambil ibrah berkaitan dengan kisah Qarun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 76 dan ayat 83. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 39 sehingga 40. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 23 sehingga ayat nombor 24. Untuk pengisian ataupun lanjutan cerita pasal Qarun ini, kita masih lagi sebenarnya membincangkan tentang harta yang Allah kurniakan kepada Qarun. Bagaimanakah bentuknya dan berapa banyakkah jumlahnya? Jika pada bahagian yang pertama, pada minggu lepas, kita telah mengulas perkataan kunuz yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas, yang mana apabila sebut perkataan kunus itu, ia merujuk kepada harta yang terlalu banyak sehingga mudah untuk diambil. Begitu juga kerana harta itu terlalu banyak, maka memerlukan penjagaan yang rapi. Begitu juga perkataan al-kunus disebutkan oleh Allah merujuk juga kepada harta yang tidak ditunaikan
secara benar, iaitu tidak mengeluarkan zakat, tidak membantu orang miskin dan sebagainya. Perkara kedua yang kita nak bincang tentang harta Qarun ini, pada bahagian pertama dulu kita telah pun mengupas, kita telah pun menyebutkan untuk memahami harta Qarun ni bagaimana bentuknya, maka kita kena rujuk pada ayat nombor 76 pada perkataan inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Baik, kalau kita merujuk di dalam tafsiran terjemahan ayat inna mafatihah, kan, inna mafatihah, mafatihah tu dia terbahagi kepada dua pendapat di kalangan para sarjana, di kalangan al-mufassirun, para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan. Kalau kita baca terjemahan yang banyak yang ada di depan kita dan sebagainya, terjemahan yang bahasa Melayu yang saya jumpa, kebanyakan mereka menterjemahkan inna mafatihah, menterjemahkan sesungguhnya anak-anak kuncinya. Ha, dia terjemah anak-anak kuncinya. Baik. Perkataan mafatihah memang yang pertama menterjemahkan dia adalah anak-anak kunci. Tetapi ada pendapat kedua mengatakan mafatihah itu bukan merujuk kepada anak-anak kunci, tetapi ia merujuk kepada kotak yang disimpan untuk harta Qarun tu. Maksudnya, mafatihah tu dia bukan kunci yang nak membuka harta Fir'aun tu, tetapi tempat yang disimpan harta Qarun itu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak katakan kunci, kalau kita baca ayat tu sampai habis, kunci itu dia punya banyak dia, sehingga menjadi beban untuk orang-orang mengangkatnya. Jadi pendapat pertama ni dia kata kunci, tetapi pendapat kedua kata sebenarnya adalah tempat seperti kotak ke, kan, yang nak, bukan kotak lah, macam kotak kayu ke peti ke, yang nak menyimpan harta Qarun itu. Pendapat yang kedua ini dia dipegang oleh Al-Imam Ar-Razi, seperti mana pendapat Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, bahkan ia sebenarnya lebih sesuai. Wallahu ta'ala alam, ada mengatakan mafatihah merujuk kepada anak-anak kunci yang punyalah banyak tu, sehingga berat nak diangkat anak kunci itu. Dan ada pendapat kedua mengatakan ia bukan maksud anak kunci, tetapi dia adalah tempat untuk menyimpan harta Qarun tersebut. Okey, kerana dalam bahasa Arab dia ada perbezaan penggunaan perkataan mafatih dengan mafatih. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, dia surat Qasas tu, dia lepas huruf ta, dia tidak ada ya, kan? Dia bunyi mafatih, berbeza dengan mafatih. Perbezaan itulah yang menyebabkan berlakunya perbezaan makna. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita bincangkan satu lagi. Kalau kita tengok pada ayat nombor 76 tu, kita jumpa perkataan latanu bil usbah ulil quwwah. Kalau kita tengok terjemahan, dia punya sama ada dia anak kunci ataupun tempat ataupun kotak ataupun peti yang menyimpan harta Qarun ini menjadi beban yang sangat berat untuk dipikul oleh sebahagian orang yang kuat. Okey, ini kita nak kupas tentang apa makna bil usbah. Usbah tu, mengikut para ulama, usbah ini dia lebih daripada 10 orang. Apa kataan usbah tadi? Okey, jadi kalau kita perincikan lagi, pendapat mengatakan bahawa bil usbah ulil quwwah tadi kita sebut usbah, dia adalah yazidu ala asyarah, dia lebih daripada 10 orang. Maknanya nak mengangkat sama ada anak kunci dia ataupun kotak ataupun peti yang menyimpan harta Qarun tu, dia terpaksa perlu diangkat oleh bil usbah. Maknanya perlu diangkat oleh 10 orang yang mempunyai kekuatan. Cuba kita bayangkan, kita dapat gambarkan macam mana harta Qarun itu. Dia punya banyaknya,
kan, sehingga memerlukan lebih daripada 10 orang untuk mengangkat harta tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga pendapat mengatakan bahawa bukan merujuk kepada beratnya nak angkat, tapi merujuk juga kepada makna terpaksa mengupah, membayar security-security yang kuat-kuat untuk memelihara harta tersebut. Itu pun boleh ditafsirkan ayat seperti mana kata para ulama tafsir. Jadi dua makna. Latanu bil usbah tu boleh dua makna. Sama ada pada memang bentuk mengangkat harta itu ataupun pada menunjukkan pada penjagaan harta itu yang cukup cukup rapi. Jadi berdasarkan maklumat ini, sudahlah terbukti kepada kita betapa banyaknya, betapa mewahnya harta yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Apakah yang berlaku berikutnya? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi. Baik, insyaAllah. Pastinya kita akan sambung seketika nanti untuk kisah selanjutnya berkaitan dengan kisah Qarun di bahagian kedua. Dan kalau anda ada pertanyaan, persoalan, boleh saja hantarkan pertanyaan anda di talian WhatsApp konti kita 011-29-004-004. Juga di Facebook Live, boleh letakkan soalan anda, pertanyaan anda di ruangan komen. Dan para pendengar, tu setia bersama kami. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا Pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in, untuk teruskan lagi bicara kita, berbincang dengan tajuk kisah Qarun di bahagian yang kedua. Ya, dan Ustaz, untuk sambungan ini silakan Ustaz. Sila pendengar muslimi dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimanakah watak ataupun bagaimanakah karakter ataupun sikap yang ditampilkan, yang ditunjukkan oleh Qarun. Kan, setelah Allah beri kepadanya harta yang banyak seperti mana telah kita ulas sebentar tadi, yang mana Qarun ini kalau kita rujuk dalam surah Al-Qasas seperti mana ayat yang kita sebut-sebutkan, kita akan jumpa di antara watak Qarun tersebut, dia bermegah-megah. Dia punya bangga tu kan,
Kata orang, yalah kan, harta banyak, harta banyak menyebabkan dia menjadi seorang yang bermegah-megah. Kemudian pula, dalam masa yang sama, ada sebahagian daripada rakan-rakan Qarun ataupun kaum yang bersama dengan Qarun, ada satu kumpulan manusia, mereka ini telah memberikan teguran kepada Qarun. Mereka tegur Qarun ni, janganlah bermegah-megah. Okey, kumpulan yang pertama ini merupakan kumpulan yang kita nak tiru. Merupakan kumpulan manusia yang kita perlu ikut mereka. Jadi kumpulan yang pertama ini kita akan jumpa dalam surah Al-Qasas pada ayat 76 ada, kemudian pada ayat 77 pun ada, pada ayat 80 pun ada. Yang mana kumpulan yang pertama ni, yang dia tengok apabila dia tengok Qarun dia lain macam dah, Qarun ni kan punya bermegah-megah ni, maka mereka menegur kepada Qarun. Mereka mengatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitanirrajim idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nah, kalau kita baca pada ayat 76 tu, mereka mengatakan, telah dikatakan kepada kaumnya, mengatakan kepada Qarun, engkau ni Qarun, janganlah nak bangga-bangga sangatlah, jangan nak riak-riak sangatlah, jangan nak rasa hebatlah. Dia kata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bermegah-megah dan berbangga-bangga. Kemudian Qarun ni, apa yang dia buat tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak peduli langsung nasihat kumpulan-kumpulan tersebut. Bahkan Qarun ni, kalau kita baca dalam ayat surah Al-Qasas ayat nombor 78, kita akan jumpa karakter Qarun ni, walaupun ada rakan-rakan dia yang tegur dia, yang bagi nasihat kepada dia, dia tak ambil kisah. Dalam masa yang sama, Qarun ni dia telah tersalah faham tentang harta yang banyak yang Allah beri kepada dia. Watak Qarun seperti inilah yang kita nak ambil pelajaran penting untuk kita semua. Marilah kita lihat terlebih dahulu bagaimana Qarun ni dia tersalah faham tentang kekayaan yang Allah beri kepada dia tu, menyebabkan dia, kenapa dia bermegah-megah sangat kan? Kenapa dia tak peduli orang nasihat kepada dia? Kenapa? Kerana dia telah salah faham tentang harta yang Allah beri. Macam mana kita kata dia boleh salah faham? Kita kena rujuk ayat nombor 78 yang mana Qarun dia mengatakan, dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata apa? Sesungguhnya apa yang aku dapat ni, dia kata, semua itu adalah ilmu yang dimiliki kepadaku. Dalam erti kata lain, para ulama tafsir dia ulas begini, kata Imam At-Tabari, Qarun ni dia fikir bahawa dia memang layak, dia memang patut dapat harta yang banyak tu, disebabkan dia kata, aku ni mulia, aku patutlah dapat. Dia kata, sebab aku pandai, dia kata, dengan ilmu yang aku ada, maka aku patut dapat. Dalam erti kata lain, kata Imam At-Tabari, beliau membawa tafsiran Ibnu Zaid, mengatakan bahawa Qarun ni, dia cakap seolah-olah, dia kata, aku dapat harta banyak ni, itulah tanda Allah redha kepadaku. Inilah tanda Allah Ta'ala iktiraf. Soalannya, Qarun ni salah faham, dia ingat, dia kata dia dapat ni sebenarnya itulah tanda Allah suka pada dia, itulah tanda Allah redha kepadanya. Jadi inilah tiga karakter utama yang ada pada Qarun. Kenapa dia bermegah-megah? Kenapa dia tak ambil nasihat? Kerana dia telah tersalah faham. Dia fikir dia dapat harta banyak itu adalah sebab dia memang patut layak, dan Allah Ta'ala beri harta tu memang dia patut dapat. Okey, kalau kita berhenti pada ayat ini untuk kita mengambil ibrah, kalau saya pula melontarkan persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah ataupun adakah betul apa yang Qarun fikirkan itu, ataupun apa yang Qarun fikirkan itu adalah salah? Kalau dia salah, yang betulnya macam mana? Okey, jawapan dia sebenarnya, Qarun cakap tu salah.
jawapan dia sebenarnya ada pada ayat yang berikutnya. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan sebut ayat berikutnya, kan? Tapi saya nak bawa ayat lain, surah lain yang nak yang mana surah dan ayat lain ni dia akan membantu kita untuk mengatakan bahawa apa yang Korun fikir tu salah. Dia salah fikir. Dia ingat dia memang patut dapat. Dia ingat sebab dia pandai, dia patut dapat. Okey. Sebenarnya, kalau kita buka, ini juga ibrah, tuan-tuan. Ini termasuk pelajaran yang boleh kita ambil adalah untuk kita membetulkan salah faham tentang harta yang dapat. Sebab pada minggu lepas pun ada sahabat kita bertanya tentang adakah dapat harta ni itu tanda orang tu mulia. Okey. Tidak boleh dimuktamadkan dia kemuliaan. Sebab apa? Okey, kalau kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun. Okey, kalau kita rujuk surah Al-Mu'minun pada ayat 55 dengan ayat nombor 56, muka surat 345, kalau kita buka muka surat 345, surah Al-Mu'minun ayat 55 dengan 56, kita akan jumpa yang mana Allah SWT bagi tahu kepada kita. Allah kata apa? Ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Okey, Allah kata, apakah kamu semua ini menyangka sesungguhnya apa yang telah kami berikan daripada harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Okey, ayat 56 surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan bahawa, Allah menyambung. Kalau ayat 55 tadi Allah kata, apakah korang ni semua sangka? Apakah kamu ni menyangka kami telah berikan kepada kamu harta, kami beri kepada kamu anak-anak? Menunjukkan kamu ini cepat-cepat telah mendapat kebaikan? Maksudnya Allah kata, apabila Allah kata ada orang, dia menyangka, dia salah sangka, apabila dia dapat harta, dia dapat anak-anak, dia menyangka bahawa, oh, itulah tanda dia ni seorang yang baik. Contoh kan? Oh, inilah tanda Allah redha pada dia. Allah jawab pada ayat nombor 56 surah Al-Mu'minun. Allah kata, bala yashurun. Allah kata, sebenarnya, bahkan, mereka tu tak sedar sebenarnya. Allah kata, mereka tu tak sedar sebenarnya kenapa dia dapat banyak harta tu. Okay. Tak sedar tu tak sedar apa. Sebenarnya ada satu perkara yang telah Allah buat kepada orang yang dia dapat harta dan anak-anak yang banyak ni. Okay, itu yang kita akan sentuh nanti pasal istidraj. Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan. Ada ayat lain yang saya dah baca pada minggu lepas menjawab persoalan sahabat kita bertanya. Seperti mana dalam suratul Fajri, surah nombor 89, ayat nombor 15, muka surat 593 yang Allah memberitahu kepada kita, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata, adapun insan ni, manusia ni, apabila kami uji, apabila mereka diuji oleh Tuhannya dengan Allah memuliakan dia dan Allah memberikan kesenangan kepadanya, maka dia selalu berkata, oh, Tuhanku ni telah memuliakan aku, dia cakap. Dia samalah seperti mana watak Korun yang dia kata apa? Dia kata, innama utituhu ala ilmi indi. Dia kata, aku memang patut dapat sebab ilmu yang aku ada. Begitu juga dia kata, Allah Ta'ala ni dengan ilmu dia, dia memang patut bagi kepada aku. Sedangkan suratul Mukminun dan suratul Fajar yang telah saya sebutkan tadi memberikan jawapan, sebenar-benarnya Qarun dia telah tersalah faham. Untuk perincian lanjut, kita akan sambung insya-Allah pada slot yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana. Baik, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Itulah, bukan bila dapat harta kita ni kaya raya, adalah ujian juga. Bila kita tak ada juga, ada ujiannya juga. MasyaAllah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, kita akan berehat sekali lagi, Ustaz dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2900-404-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Yeah.
Penyampai berkaliber. Salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi, inforia, islami, semuanya di IKIN. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getir perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan semangat anda ke Dana Kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in, untuk terus kita bincangkan dengan tajuk Kisah Qarun di bahagian yang kedua. Ya, dan untuk sambungannya silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi kita telah pun dapat mengetahui bahawa apa yang Qarun fikirkan, apa yang Qarun katakan sebenarnya adalah salah sangka daripada Qarun. Bukan bermakna Allah taala memberikan Qarun dengan harta yang banyak, bukan bermakna Qarun itu Allah muliakan dia. Bukan bermakna Allah Ta'ala ini redha pada dia. Bukan bermakna apa dia buat itu tanda Allah setuju. Tidak. Jawapan dia sebenarnya ada dalam ayat yang sama. Ayat yang sama ni maksudnya pada ayat nombor 70. Kalau kita tengok pada ayat nombor 78 di hujung tu, kita akan jumpa perkataan yang Allah bagi jawapan sebenarnya. Allah kata apa? Allah kata, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun sehinggalah kepada ayat al-mujrimun. Kalau kita jumpa pada 78 tu, Allah Taala sebenarnya telah pun Allah Taala telah menempelak apa yang Qarun fikirkan. Allah kata apa? Kita tengok ayat 78 tu, Allah kata bukan Allah menyebutkan bahawa bukakah Qarun tu dia tahu? Allah kata bukakah Qarun tu dia telah tahu bahawa Allah Ta'ala ni telah pun pernah menghapuskan sebelum dia umat-umat yang mana umat-umat yang Allah hapuskan tu kata Allah lebih kuat daripada dia dan lebih banyak harta dia. Rupa-rupanya ayat 78 bagi jawapan, sebenarnya bukan Qarun orang yang paling kaya, tuan-tuan. Tak. Bukan Qarun saja watak hartanya banyak. Tak. Sebelum Qarun pun sudah ada orang yang hartanya lagi banyak pada Qarun. Kalau tidak, Allah tidak sebut pada ayat nombor 78 tu. Allah mengatakan, Allah menyebutkan tentang man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'a. Perkataan wa aktsaru jama'a tu lebih banyak harta-harta dikumpulkan daripada Qarun. Maksudnya ayat tu bagi tahu kepada Allah, dia punya message pada ayat tu. Allah nak kata apa? Allah nak kata, "Hey Qarun," dalam bahasa mudahnya Allah kata, "Hey Qarun, engkau bukan tak tahu," kata Allah. "Engkau bukan tak tahu. Sebelum engkau, dah ada dah orang-orang lebih kuat daripada engkau, lebih banyak harta daripada engkau yang telah kami musnahkan." Yang telah kami musnahkan membawa maksud apa? Allah nak kata, kalau mereka lebih banyak harta dia daripada engkau, wahai Qarun, engkau tahu cerita itu, kata Allah. Engkau tahu kisah itu, kata Allah. Tapi kenapa mereka dimusnahkan? Soalan dia adalah, kenapa umat-umat yang terdahulu, lebih awal dari Qarun, yang lebih kuat dari Qarun, yang lebih banyak harta pada Qarun, Allah Ta'ala musnahkan mereka? Kenapa? Sedangkan mereka kaya, lebih kaya daripada Qarun. Bermakna ayat itu telah memberi jawapan.
Bukannya kekayaan yang dimiliki oleh Qarun itu menandakan Allah Ta'ala redha dengan dia. Bukan bermakna Allah Ta'ala setuju dengan tindakan dia. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak mematikan Qarun di dalam keadaan dia leka dengan harta dia, yang disebut sebagai istidraj, yang mana istidraj ini insya-Allah nanti saya akan terangkan secara panjang lebar pada bahagian yang berikutnya. InsyaAllah nanti pada bahagian berikutnya. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat ibrahnya apa? Ibrahnya adalah tidak semestinya dapat banyak harta, mewah dengan kekayaan, bukan bermakna Allah setuju dengan cara hidup kita. Bukan bermakna Allah redha dengan kita. Bukan bermakna Allah Ta'ala suka dan kita layak dapat. Tidak. Okey, kalau itu tanda Allah suka, kenapa Allah musnahkan kaum-kaum yang terdahulu? Jadi ambil berat, ambil perhatian tentang perkara ini. Cuba tanya diri kita, adakah harta yang Allah beri kepada kita ini bawa kita menjadi seorang yang lebih merendah diri, lebih bersyukur, lebih banyak untuk kita buat kebaikan ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik juga cerita Qarun ni belum lagi kita habiskan, yang mana nanti insya-Allah kita akan melanjutkan ataupun kita akan bincangkan nanti tentang bagaimana ada dua kumpulan di zaman Qarun tu. Yang satu kumpulan ni kumpulan yang dia tak terkesan pun, macam dia tak hairan pun Qarun ni dia banyak harta dia. Tapi ada satu kumpulan lagi, kumpulan yang terlalu materialistik, kan? Satu kumpulan lagi ni pun dia sama macam Qarun tu. Sama tu maksudnya mereka salah sangka tentang harta yang Allah beri ni. Dari dua kumpulan, satu kumpulan yang dia macam, satu kumpulan ni nanti kita akan letakkan dia adalah kumpulan orang yang berilmu, utul ilma. Allah bagi ilmu kepada dia. Orang ni, kumpulan pertama ni, dia tahu sebenarnya hakikat dunia ni, kalau dia kaya macam mana sekalipun, sebenarnya apa real, apa hakikat sebenarnya. Itu kumpulan pertama. Dan kumpulan yang kedua nanti kita akan tengok ada satu kumpulan lagi manusia yang mereka ni, ya Allah, ada cita-cita yang tinggi, kan, sampai dalam timbul dan lubuk hati mereka nak jadi macam Qarun tu. Dia nak jadi macam Qarun tu. Kumpulan ini, siapakah mereka dan bagaimanakah yang berlaku kepada mereka, yang ini insya-Allah nanti kita akan bincangkan pada bahagian yang ketiga. Kerana ada sedikit waktu lagi adalah waktu untuk saya menjawab mana-mana persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat pendengar, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga dapat memberikan manfaat. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan untuk waktu ini bersama soalan para pendengar yang telah dihantar melalui WhatsApp Konti dan juga di FB Live IKIM FM. Ada soalan Ustaz bertanya tentang doa dan zikir yang boleh diamalkan untuk kita jauhkan sikap sombong Qarun ini. Silakan Ustaz. Antara doa yang mudah adalah seperti mana kita ulas doa yang hadis Nabi itu, yang Nabi kata kepada Mu'az, doa yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kita mohon kepada Allah supaya bantu kita untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Dalam erti kata lain, kita boleh doa-doa minta kesyukuran. Jadi kita orang yang bersyukur. Seperti mana dalam kisah Nabi Allah Sulaiman, doa Nabi Sulaiman yang bersyukur. Begitu juga dalam surah Al-Ahqaf ada juga doa orang yang bersyukur. Minta kepada Allah untuk orang yang bersyukur. Kemudian dalam masa yang sama, kita boleh minta kepada Allah supaya berikan kepada kita adalah harta yang bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Okay, InsyaAllah Ustaz. Satu lagi Ustaz, ada yang bertanya berkaitan dengan Qarun ni. Bahawa kaya itu mulia, tapi adakah dia itu mulia, Doktor? Baik. Seperti mana yang telah pun kita sebut dalam solat kita sebentar tadi,
ada tidak semua kekayaan itu menunjukkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi ada juga manusia yang Allah beri dia kekayaan, dia mulia. Ha, seperti mana watak Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, watak Nabi Allah Daud alaihi salam, dia begitu. Dia ada kaya, memang Allah muliakan dia. Tapi ada orang dia kaya yang tidak bersyukur seperti Qarun dan sebagainya, adalah bukan menandakan dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ukuran di dalam agama, seperti mana kita rujuklah surah Al-Fujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takut banyak pada Allah. Pada takwa, dialah yang paling mulia, bukan pada nilaian harta. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan ada soalan juga di WhatsApp Kunti pada waktu ini bertanya tentang Ustaz. Karun ini adalah adakah ada keturunan ke? Adakah di Muslim ke? Bagaimana Ustaz? Ustaz. Okey. Kalau kita merujuk kepada bahagian yang pertama pada minggu lepas, kita telah senaraikan apakah sikap Qarun. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ankabut ayat 39, kalau kita rujuk dalam surah Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut, ya, dan kita rujuk dalam surah Al-Ankabut dan surah dalam surah Al-Ghafir, memang Qarun ni dia mati dalam keadaan kafir. Dia memang kafir. Sebab apa? Sebab dia telah menuduh Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Dia kata Musa ini sahir, tukang sihir. Dia telah menduduh Musa ini adalah kadzabun, dia adalah seorang pendusta. Maknanya apabila menolak Rasul, maka ia jatuh kepada kekafiran. Dan jawapan ni juga nanti kalau kita rujuk kepada azab yang dia terima, dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat nombor 81, merujukkan bahawa Qarun ini dia mati sebagai seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekafiran dia adalah dia telah menolak kerasulan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, itu dia kan, kita dah belajar bagaimana sifat-sifatnya dan juga apa yang tertulis dengan pribadi Qarun ini. Sama-samalah kita ambil pengajaran dan juga ingat supaya kita ini kaya. Kaya dekat mana? Kaya yang dapat membantukan orang. Kaya jiwa. Kaya ni hati ni Ustaz kan? Kan? Bantu orang dengan hati yang mulia. Masya Allah Ustaz. Kita dah pun sampai di hujung pertemuan kita ini. Namun Ustaz, mungkin sedikit Ustaz tentang kesimpulan yang boleh kita buat dan beberapa kata-kata akhir dari Ustaz untuk tajuk ini. Silakan. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadilah seorang yang kita boleh minta kepada harta, boleh minta kekayaan pada Allah, tapi paling penting kita mintalah harta yang Allah bagi kepada kita, harta yang berkat, harta yang bermanfaat. Amalkan doa yang Nabi selalu baca selepas salat subuh, minta kepada Allah tiga perkara. Mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, harta yang baik, dan juga amalan yang diterima. Jangan kita minta harta banyak tanpa kita kata harta yang baik. Kerana kita bimbang, harta yang banyak Allah bagi kepada kita adalah harta yang tidak baik, menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Allah. Semoga harta kita itu dikaya dengan tempat dan juga waktu yang tepat sekali ya Ustaz, untuk sama-sama kita membangun ummah kita ini, diri kita dan juga orang lain juga turut mendapat kesan hasil daripada kekayaan kita juga untuk kebaikan semuanya, insya-Allah. Dan akhirnya terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu anakul kulli khair. Insya-Allah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa, kita akan terus membawakan siaran rancangan Ibrah di setiap hari Isnin jam 5.15 minit petang. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan, 102.7 FM. بسم الله ثقة بسم الله
Nampak tergesa-gesa. Ikram, sihat ke? Maaflah, aku dah lambat nak pergi kelas ni. Sambung belajar lagi ke, Alif? Taklah. Aku sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi? Kursus apa tu, Alif? Macam-macam kursus berkaitan koperasi, Ikram. Untuk usahawan, macam awak pun boleh sertai. Tapi urus koperasi, perniagaan, pelancongan dan kesihatan, peladangan, macam-macam lagi lah. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-7964-9000 atau layari www.ikkm.edu.my, Facebook, Instagram, Twitter, Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial Facebook dan Instagram Serai Mas atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.